senyuman menawan. Di pagi yang indah, hamba sembahkan. Suasana di Tok Bajuk menjadi kenangan. Berkumpul sudah rakyat jenata, anggung berseri duhai si dayang. Di bawah pemerintahan seorang wanita, inilah dia kerajaan Cik Siti Wan Kembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama hamba Puteri Fatimah. Di sini adalah Ustazah Zaria dan juga Ustazah Zaina yang merupakan guru bahasa Arab dan wakil daripada sekolah ini. Hamba akan menjadi penunjuk arah kepada tuan hamba hari ini di kerajaan ini. Berjumpa dengan Paduka Cik Siti Wan Kembang. Jika hamba melakukan senaman aerobik menggunakan kata sendi dalam bahasa Arab. Sekian. Hamba mandi depan dua roa di belakang. Tau-tau di atas tahta di bawah. Yaminan tangan besar di kiri. Mainan di antara kami semua. Syukran. Bermain sedikit permainan bahasa Arab yang terjadi oleh Mak Walifat. Pucik, ayo buat animo. Pucik. Ayo buat animo tu. Pucik. Pucik. Atau libu. Buat student. Belajar lelaki. Syukran. Syukran. Gulmai. إلا صلاتي ما أخليها هي حياتي ودنيتي فيها إلا صلاتي ما أخليها هي حياتي ودنيتي فيها إلا صلاتي ما أخليها هي حياتي دنيتي فيها وعد أصلي فرضي بوقتها وصيتك لا ما ننسيها لا تخليها ما أخليها لا تخليها وأصليها ما أخليها إلا صلاتي ما أخليها
حياتي ودنيتي فيها. Assalamualaikum tuan hamba. Kami Pakal Hafiz dari SMP Agama Tok Bacuk, Hafiz Murad Ulul Albab. Terimalah semasa Al-Quran kepada kami. Sahabat-sahabat saya mempersembahkan nasyid bahasa Arab kami yang telah diajar oleh Mawan Depek semasa sesi pembelajaran di dalam kelas kami. Wahai Isnadi Ibn Al-Jadu is grandfather, Al-Jadatu is grandmother, Al-Abu is father, Al-Ummu is mother, Al-Akhu is brother, Al-Ukhtu is sister, Zadun Jadatun Abun Ummun, Akhun Ukhtun is my family. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Pakcik, Pakcik Dayang Syazina, izinkan Pakcik dan Dayang-Dayang mempersembahkan kalam jama'i yang diajarkan oleh Mok Wan Dekat. Wahai Isnani Indah. Kami sedih shirt siwalun trousers, hati pun telefon ridaun terber, sarirun is bed, tilfazun TV, sabunun is soap, asganun is tea, malabis is clothes, futurun is breakfast, asyaun dinner, wadaun is lunch, adarsu is lesson, mukayifun ekon, kuratun is bond, bushatun is brush, this is al ismu in lesson, for al ismu fi al-wardun arabiya, blessing, it's all together. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Begitulah tadi gambaran sedikit
tentang bagaimana saya terpilih sebagai ikon teknologi Malaysia pada tahun 2019. Alhamdulillah, dengan menggunakan berbagai kaedah untuk memartabatkan bahasa Arab di bumi Tahfiz Madaula Albab, antara yang saya gunakan adalah kaedah menyanyi. Semua lagu-lagu adalah dicipta oleh pelajar dan mereka menyanyikan semua sukatan pelajaran tingkatan 1, 2 dan 3. Yang kedua adalah kaedah nasyid, iaitu merupakan kaedah menggunakan alat muzik dan membawa sukatan mata pelajaran ke dalam tim nasyid yang mereka hasilkan dan memasuki pertandingan. Khususnya kaedah dikir barat, Arabic, kalam jama'i, dan pelajar juga telah membuat kad pintar pembelajaran tahun 1, 2 dan 3 untuk memudahkan mereka membawa ke mana-mana. Seterusnya kaedah PowerPoint, PowerTone dan Microsoft Word, mereka perlu menguasai kaedah Jawi menggunakan Microsoft Word dan sebagainya. Seterusnya kaedah senam robek Arabik, yang mana semua kata kerja tingkatan 1, 2 dan 3 dibuat dalam bentuk senam robek Arabik. Seterusnya kaedah bombastik Arabik, iaitu mereka melahirkan, melakukan untuk menghasilkan pelajar-pelajar yang boleh berdialog, hiwar, kalimatus sobah, lakonan dalam bahasa Arab. Seterusnya collaboration antara bahasa Arab, bahasa Korea, bahasa Arab, bahasa Inggeris, bahasa Arab, bahasa Cina dan bahasa Arab, bahasa Perancis. Seterusnya tim inovasi, pelajar dibina tim untuk mengadakan memasuki pertandingan inovasi di pekat negeri, kebangsaan dan antarabangsa. Seterusnya tim konsultan, yang mana tim konsultan pelajaran 1, 2 dan 3 dibawa ke sekolah-sekolah seperti Naimil Banat, Mahat Muhammadi, ke sekolah SMK Elati dan beberapa buah sekolah di daerah negeri Kelantan. Seterusnya program Tahbibul Lughah, 3 hari program mencintai bahasa Arab yang memuatkan semua kaedah pengajaran Mock Wonderpad selama 3 hari yang dipandu oleh pelajar tingkatan 2 dan 3 kepada pelajar-pelajar tingkatan 1 yang baru mendaftarkan diri. Khususnya kaedah My Student to be YouTuber, yang mana pelajar, kelas dan kumpulan perlu mempunyai YouTube channel dan memuatnaikan pengajaran pembelajaran yang diajarkan oleh Mock Wonderpad ke dalam YouTube channel masing-masing. Begitu juga Mock Wonderpad memiliki blog bahasa Arab Mock Wonderpad, Instagram Mock Wonderpad, Facebook Mock Wonderpad, YouTube channel Mock Wonderpad, dan alhamdulillah Mock Wonderpad telah berada di dalam barisan guru YouTuber Malaysia untuk subjek bahasa Arab. Khususnya adalah kaedah pameran, yang mana pelajar diminta membuat pameran di JPN, di BTP, di sekolah-sekolah, dan yang terakhir sekali ialah program Bahasa Arab di Hatiku, yang mana pelajar membawa pembelajaran bahasa Arab menarik kepada masyarakat, kanak-kanak, remaja dan dewasa yang diadakan di negeri Kelantan dan juga di Selangor, di Masjid Teras Jenang dan di Dewan di Kota Baru Kelantan. So kaedah Mock Wonderpad inilah telah melahirkan pelajar-pelajar yang meminati bahasa Arab dan alhamdulillah jatuh 4 dan 5 skor terbacuk cemerlang dalam SPM.